V60 Gayo Wine dengan perbandingan 1 banding 11. Pagi-pagi semangat pagi semua, happy Sunday dan merdeka. Semoga kita semua bebas dari belenggu pola pikir yang sempit, kemudian belenggu kemiskinan, perilaku negatif, dan kita menjadi manusia-manusia yang merdeka, baik dalam berpikir, berkata-kata dan juga bertindak. Kembali dengan Novrisi Manjuntak di sini. Setelah sebelumnya saya berbagi video mengenai analisa fundamental, teknikal sentimental untuk pair Euro USD dan Gold. Kali ini kita akan membahas mengenai USD JPY dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari tanggal 15 sampai dengan 19 dalam bentuk pembuatan trading plan dari mulai trend support and resistance, skenario entry exit, sampai dengan forecast map-nya. Kita mulai dari COT mengambil data bapeptinya amerika si ftc.gov. Kalau kita perhatikan pada mata uang yen terjadi pergerakan yang lumayan, perubahan persentase kepemilikan institusi besar untuk posisi long dari 35% di minggu lalu menjadi 40% alias naik 5%. Oleh karena itu, kalau kita bandingkan dengan analisa teknikal, ini sinkron di mana USDJPY mengalami koreksi yang cukup lumayan dalam arti IEM-nya menguat, USD-nya melemah sehingga secara pair USDJPY turun. Tetapi sekali lagi jangan lupa komposisi short-nya masih 60% alias lebih besar daripada long-nya dan untuk USD-nya sendiri jelas komposisi long-nya itu sampai 81 sehingga secara sentimen institusi besar masih memegang long pada USD yang lebih banyak daripada yen dan tren USD JPY secara sentimental itu masih uptrend dan itu sejalan juga dengan fundamental. Bagaimana dengan teknikalnya? Mari kita lihat bersama di trading view. Saya mulai dari time frame besar dulu weekly karena baru closing candle. Pada minggu lalu ditutup ini merah ya candlenya tetapi sebetulnya ini masih mendukung koreksi turun untuk naik lebih tinggi lagi mengingat seperti biasa yang namanya market bukan garis lurus naik kemudian konsolidasi kemudian naik turun naik demikian juga potensi naiknya ini masih ada dan sejak beberapa minggu lalu saya sudah memberikan juga semacam roadmap-nya. Di sini saya katakan merahnya tidak meyakinkan karena sempat turun sampai sini tetapi buyer mengadakan perlawanan dan ini bisa saja akhirnya naik lebih kencang. Yang jelas USD JPY ini masih tertahan di area-area support sehingga penurunannya pun sebetulnya masih masuk kategori wajar-wajar saja. Bagaimana dengan di D1-nya? Ini sebetulnya sama saja dan kalau kita ambil misalkan di wave terakhir dari mulai sini ke sini, penurunannya itu tertahan di 61,8% dan EMA 100. Kemudian di sini juga ada history low Kemudian, history high sehingga ini menjadi area flip, dan jika di bawah candle running, berarti berfungsi sebagai support, sehingga ini bisa dipantau sebagai sebuah area untuk melakukan aksi buy di time frame daily. Selanjutnya, kita masuk yang lebih tajam lagi di time frame H4 untuk membuat trading plan pada minggu lalu saya memberikan signal konservatif entry di mana melakukan buy limit di 132.30 ini kita mendapatkan profit posisi satu kena TP profit 100 pip kemudian posisi duanya kita geser SL nya menjadi plus 1 kalau Anda ingin mendapatkan signal gratis premium, Anda bisa saksikan info berikut. Nah jadi kalau misalkan Anda mau mendapatkan info lengkap bisa WA saya 08119929899 Dan jika Anda tergabung dalam signal gratis premium Anda akan dimasukkan ke channel telegram khusus bukan grup ya kemudian juga di channel tersebut saya akan berbagi bukan hanya signal tetapi juga sampai ke trading plan dan itu terdiri dari konservatif entry itu biasanya buy limit sell limit sesuai dengan konsep follow the trend by bidding tetapi ada juga yang biasanya untuk day trade dengan melakukan agresif entry dan bukan pending order melainkan market execution. Kita kembali lagi ke chart. Saya merencanakan untuk melakukan aksi buy itu kira-kira di 1.31.30 dengan SL 100 pip berarti 130.30 dan TP 200 pip 133.30 RR 1 banding 2 dan seperti biasa dipecah menjadi dua posisi di mana untuk posisi pertama RR-nya 1 banding 1, posisi kedua RR-nya tergantung support and resistance dalam kita meletakkan TP. Jangan lupa ini disclaimer on kemudian juga dior. Kenapa saya meletakkan pending order by limit di 131.0? Tentunya, karena di sini ada area buy. Kalau kita lihat di sini, ada history low sebelumnya, kemudian juga ada history low sebelumnya di sini, dan selanjutnya di sini ada history high dan history high, sehingga ini seperti area flip, ya. Kalau Anda ingin melakukan buy limit lebih konservatif lagi bisa juga di 130.35 ini benar-benar kata afgan sadis ya di low-nya ini dan ini juga bisa menjadi area karena di sini ada high juga. Nah, kemudian kalau Anda ingin lebih agresif lagi dalam melakukan aksi buy, Anda bisa memantau 132.80 jika tidak ada closing candle di bawah 13280 dan kemudian di H1 M30 M15 ada pola-pola pembalikan trend baik itu candlestick atau chart anda bisa melakukan aksi buy dengan SL TP tentunya terutama SL di input kenapa ini bisa dijadikan sebuah area sell karena Simpel sekali ada bullish engulfing memang ini di breakout tetapi seperti konsep resistant become support atau support become resistant ini pun masih bisa kita pakai sebagai sebuah area support. Tambahan informasi jika Anda ingin mengikuti coaching trading tenang senang untuk forex, gold, saham, indeks dan cryptocurrency bisa WA 0811992989 karena hari Senin besok akan mulai jam 7 sampai jam 9 malam sebanyak 8 atau 9 kali sudah termasuk trading bareng dan itu menggunakan aplikasi Zoom berarti secara online coaching ini lifetime support artinya kalau Anda belum jelas Anda bisa mengikuti kelas berulang-ulang tidak terbatas 10 kali pun boleh tanpa dikenakan biaya lagi. Sekali lagi untuk agresif Anda bisa pantau 132.80 untuk konservatif 131.30 dan 130.35 Kemudian jika Anda ingin memanfaatkan koreksi karena sebetulnya untuk UJ time frame D1 itu masih bullish, Anda tentunya bisa lihat di sini ya. Ini kan bullish, jadi ini penurunannya koreksi, tetapi memang kalau di H4 itu trennya sudah turun dan jika Anda ingin entry sell, maka Anda bisa menunggu di area ini karena ini ada history high kemudian ada history low ini juga akan menjadi area flip kurang lebih di 135.50 sampai 135 di bawahnya sekitar 10 atau 20 pip dan jika dia naik lagi sampai ke atas bisa ditunggu di 13745 karena di sini ada bearish engulfing Sekian terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam trading tenang-senang, trading yang aman, nyaman, menguntungkan, dan Merdeka!